Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Fahri Aziz. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi dari Tangga Nada. Silakan menyaksikan. Tangga Nada. Tangga Nada adalah susunan berjenjang tiap nada yang disusun dengan menggunakan rumus interval atau jarak nada tertentu. Apa itu interval nada? Jadi, interval nada adalah jarak nada yang satu dengan nada yang lain. Jarak tersebut beragam. Ada yang memiliki jarak setengah, ada yang satu, dan juga ada yang dua. Dari jarak tersebut, nantinya akan menentukan sebuah variasi nada, dan juga jenis tangga nada yang dihasilkan. Jenis-jenis tangga nada. Tangga nada sendiri terdiri dari tiga jenis, di mana dari ketiga jenis tersebut nantinya akan dibagi-bagi sesuai dengan jenisnya masing-masing. Jenis-jenis tangga nada dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah tangga nada diatonis, yang kedua adalah tangga nada pentatonis, dan yang ketiga adalah tangga nada kromatis. Yang pertama adalah tangga nada diatonis. Tangga nada yang satu ini merupakan tangga nada yang memiliki 7 nada yang berbeda di dalam satu oktav. Salah satu contoh dari tangga nada diatonis adalah C mayor, di mana nada ini dimulai dari Do, diteruskan dengan A minor yang dimulai dari La. Lalu, tangga nada diatonis dibagi lagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah tangga nada mayor, dan yang kedua adalah tangga nada minor. Berikut contoh lagu dari tangga nada diatonis. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Yang kedua, tangga nada pentatonis. Tangga nada ini merupakan tangga nada yang memiliki 5 nada yang berbeda-beda, sehingga tangga nada ini memiliki 5 nada dalam satu oktav. Tangga nada pentatonis terdiri dari tangga nada pelog dan juga slendro. Keduanya dapat digunakan di alat musik tradisional seperti alat musik gamelan. Adapun contoh lagu dari tangga nada pentatonis sebagai berikut. Kemudian jenis tangga yang terakhir adalah tangga nada kromatis. Tangga nada ini terdiri dari 12 nada yang tersusun dengan interval setengah nada di setiap notnya. Sebenarnya, tangga nada ini merupakan turunan dari diatonik mayor. Di bagian nada yang lain pada not diatonik mayor, kemudian dipecah menjadi setengah dan setengah di tangga nada kromatis. Berikut contoh lagu dari tangga nada kromatis. Menyempat
Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.